warnanya juga sangat menarik ini. Ada hitamnya di punggung dan bagian putih. Kita lihat dari bawah dulu. Teracaknya masih kokoh ini. Untuk ambingannya masih doroan. Belakang. Lengkap. Posturnya juga panjang. Ini permintaannya berapa ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita liput dan review untuk harga kambing pasaran yang ada di Pasar Wage, teman-teman. Ini situasi Pasar Wage sangat ramai. Banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya di sini. Ini bisa kita lihat situasi dan kondisinya. Kita akan bertanya ke beberapa pedagang untuk update harga kambing pada pagi hari ini. Simak terus di 82R Channel, channel yang selalu meliput serta menginformasikan tentang peternakan kambing dan domba. Sebelum kita bertanya ke beberapa pedagang, pastikan teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar konten kita bisa berkembang serta bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Langsung kita review untuk bertanya kepada beberapa pedagang. Ini ada masnya ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dengan Mas Indra, Mas. Dengan Mas Indra. Mas Indra. Iya. Hari ini bawa dagangan Mitan? Hari ini bawa 5 ekor, Pak. Tinggal satu ini ya? Tinggal satu. Alhamdulillah, lancar ya. Siap. Oke, kita lihat ini dagangannya Mas Indra ini. Ini ada indukan. Mantap ini. Belum dapat. Ini ada tawar menawar. Kita tunggu aja. Ini senduro ini, teman-teman. Indukan. Senduro. Masih ditawar oleh seorang pembeli ini, masnya ini masih dinego karena posturnya juga mantap kambingnya. Masih ditawar ini. Tadi tawar berapa, Mas? Ditawar 29, mintanya 3 juta harga pas. Harga pas mintanya dengan 3 juta ya? Iya. Ini kita lihat, teman-teman. Kambingnya, posturnya mantap. Ini senduro ini. Senduro ya. Indukan. Laktasi berapa kali, Mas? Laktasi 2 kali. Sudah laktasi 2 kali. Iya. Kita lihat, teracaknya juga masih mantap. Ini ambingannya istimewa ini, teman-teman. Ini karena masih kosongan ini. Masih kosongan, Mas, ya? Iya, masih kosong. Masih kosongan. Permintaan dari Mas Indra 3 juta ini. 3 juta. Harga nego apa? Harga pas. Harga pas, teman-teman. Ini bisa dinego. Karena juga postur kambingnya juga sangat bagus. Ini. Tinggi badannya berapa sih? Ini tinggi badan 85. 85. Untuk umurnya? Umur sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Monggo, yeah. Teman-teman silakan yang berminat bisa langsung menghubungi Mas Indra. Oke, Mas. Monggo. Terima kasih informasinya. Selalu. Terima kasih.
Lanjutkan lagi. Ini di sini ada Pak Tawo ini. Sugeng enjing Pak Tawo. Sugeng enjing Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Bawa kambing berapa nih Pak Tawo hari ini? Bawa 3 ekor. 3 ekor nggih? Iya, iya. Ini yang dibawa ini ada indukan Pak ini, Pak. Indukan ini. Apa duruan? Duruan. Pak. Duruan. Ini kita lihat dagangannya Pak Tawo nih, teman-teman. Ada duruan kepala hitam. Posturnya panjang. Telinganya juga sudah lumayan. Tuh jenis Bligon Pak Kio. Jenis Bligon. Ini warnanya juga sangat menarik ini. Ada hitamnya di punggung dan bagian putih. Kita lihat dari bawah dulu. Teracaknya masih kokoh ini. Untuk ambingannya masih doruan. Lengkap. Posturnya juga panjang. Ini permintaannya berapa ya Pak? 2.800. 2.800 ya. Untuk bahan indukan mantap ini. Ekornya juga bagus nih. Kita lihat juga dari ada rewasnya sedikit. Kemudian dari kepalanya juga mantap. Tinggi badannya berapa Pak Niki TB? Ya sekitar berapa ya? 80-an. 75. Kurang lebih 75. 76 ini. Tapi panjang ini kambingnya. Umurnya berapa Pak ini Pak? 18 bulan. Dereng laktasi nggih? Masih doruan teman-teman. Ini bahan indukan mantap ini. Posturnya besar, panjang. Permintaan 2.800 bisa nego ini. Bisa. Oke, silakan teman-teman yang berminat monggo datang langsung di Pasar Wage, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, atau bisa menghubungi di nomor HP Pak Tawo. Oke Pak Tawo, terima kasih informasinya. Semoga lancar, laris manis untuk dagangannya. Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk review harga kambing pasaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Selamat pagi Mas Sugeng Enjing. Dengan Mas Sinten ini? Solikin. Mas Solikin. Kita lihat dagangannya Mas Solikin. Gua opi lagi mau dino lagi. Bawa 3 Pak. Bawa 3 ekor. Kita lihat dagangannya Mas Solikin. Ada 3 ekor ini. Bakalan. Ini jantan apa betina Mas? Kabe? Ya. Dari yang jantan mana? Dua jantan. Dua jantan, satu betina. Ini dagangnya Mas Solikin. Ini ada dua ekor, ini jantan. Yang satu betina. Ini betinanya umur berapa Mas? Tiga bulan ya? Untuk betina umur 3 bulan. Permintaan? 850. Harga ekonomis teman-teman. Permintaan dari Mas Solikin untuk betinanya 850. Telinga juga sudah mantap. Untuk bahan ekonomis, bahan induan. Kemudian yang jantan ini Mas, tengah ini 1.400. Ini untuk jantan yang tengah ini teman-teman. 1.400. Kita lihat testisnya lengkap, teracaknya juga bagus, telinganya lumayan. Umurnya berapa lagi Mas yang jantan ini? 5 bulan. Kurang lebihnya 5 bulan. Permintaan? 14. 1.400, nego berapa ini? Nego. Bisa di nego. Monggo silahkan teman-teman. Ada satu lagi dagangannya Mas Solikin. Ini jantan, telinganya sudah bagus, ekonomis harganya dari Mas Solikin. Ini testisnya, kita lihat, lengkap, telinganya mantap. Bila lagi saya 12. 1.200 ya. Untuk yang kepala hitam ya? Iya. 1.200. Nego. Nego. Oke. Nego tipis Pak. Nego tipis nih. Dagangannya 3 ekor. Ini ada 3 ekor dagangannya Mas Solikin. Monggo silakan yang berminat bisa merapat di Pasar Wage atau bisa juga menghubungi di HP-nya Mas Solikin. HP-nya berapa Mas? 085 nggih 706 oke 746 615. Oke, terima kasih. Nanti jika teman-teman ada yang minat bisa langsung menghubungi sampean atau langsung juga bisa datang di Pasar Wage. Terima kasih informasinya pada pagi hari ini Mas. Matur suwun, sukses selalu. Amin.
Kita lanjutkan lagi teman-teman untuk review harga kambing pada pagi hari ini di Pasar Wage. Ini masih ada di luar juga ini posisinya. Ya, selamat pagi, setengah siang, jumpa lagi di Pasar Kuncen, Karangrejo, Tulungagung. Wah, kaji kemantenan, gon siji kegentenan. Jamu ini kangge kecu-kecu, capek-capek, linu-linu. Sama Mbah Dul jamu, Kuncen Karangrejo. Pagi, Mbah Dul ya? Pagi, tiap pagi. Sukses selalu, Mbah Dul. Oke, sukses selalu, semoga lancar sampai tempat tujuan. Terima kasih. Lanjutkan lagi, teman-teman, review harga kambing pada pagi hari ini. Ini kita lihat teman-teman, ini ada indukan merah ini, Bligon merah super. Ini calon induk Pak ya? Masih doro ini. Kita lihat teman-teman, posturnya sangat bagus, bulunya juga lebat ini. Ini ternyata calon induk ini teman-teman. Kita tanya langsung kepada pemiliknya. Selamat pagi Mas. Kali Mas Indri ini Mas? Hendrik. Mas Hendrik ya? Kita lihat kambingnya Mas Hendri ini. Cara style. Ini posturnya mantap ini. Teracak depan juga masih mantap. Ini ambingannya masih doruan ini teman-teman. Dua lengkap, doruan. Warna merah. Ini murah berapa mas? Satu tahun. Satu tahun ya? Satu tahun. Masih doruan ya? Tinggi badannya berapa ini? Kurang lebih. Tinggi badan pak? 80. Tinggi badan 75. 75 ya? 75, 76 ya? 75, 76 ini. Posturnya mantap untuk bahan indukan. Permintaannya pinten ini? 3 juta. 3 juta ya? Nego pernah? Nego. Masih di nego, 3 juta. Untuk bahan calon indukan, Bligon sangat bagus ini. Ya, rewards-nya juga sudah keluar. Ini jika teman-teman ada yang minat, mungkin bisa dicantumkan nomor HP-nya, Mas. 0852. Oh, jenengan mawon, Pak, nggih. Pinten nomornya? 0852. Nggih. 353. Nggih. 879. Oke. 08. Dengan Pak sinten? Pak Marlani. Pak Marlani, nggih. Iya. Pak Marlani bisa langsung menghubungi Pak Marlani, teman-teman, untuk indukan ya, merah ini, bahan indukan merah ini. Ini ada lagi kepala merah, kepala warna merah, putih. Umur sama. Umurnya sama Pak Ye? Iya, iya. Masih doruan Pak Ye? Masih, calon indukan. Calon indukan yang istimewa nih teman-teman. Ini kedua kambing calon indukan yang istimewa. Teracaknya juga masih mantap. Telinganya juga poploh panjang. Panjang. Ini umurnya pinter Pak, sama nggak? Sama-sama, satu tahun setengah. Tapi masih doruan ya? Masih doruan. Permintaan yang kepala merah 25. 2.500.000 ya. Ini teman-teman silakan masih nego. Bisa menghubungi Pak Marlani ya. Pak Marlani untuk yang cocok dengan bahan indukan kepala merah ini. Warna putih dan warna merah sirabang ini juga bisa segera bisa menghubungi Pak Marlani. Oke Pak Marani, terima kasih informasinya, sukses selalu buat oke, panjenengan. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Spesial pada pagi ini kita liput indukan dan bakalan. Ini jumpa lagi dengan Mas Edi. Selamat pagi Mas. Sugeng enjing di dagangan iki. Ini dagangannya 33 Mas. Oh, langsung kita lihat dagangannya Mas Edi. Ini 33 ekor ini ada merah merona. Doro. Ini doruan istimewa ini. Istimewa. Warnanya merah, poploh, telinganya panjang. Ini jenisnya Bligon. Doruan. Kita lihat untuk ambingannya masih doruan lengkap. Teracaknya mantap depan belakang. Ini berapa permintaannya Mas? Murah Mas. 14. Pinten? 14. Yang merah. 400. Yang merah. 1.400.000 permintaan. Kenal lagi Mas ini Mas? Bakalan Jawa ya? Ini kita lihat dagangannya Mas Edi. 13.300. 1.300.000 untuk penawaran nih. Bakalan Jawa Randu. Jawa Randu. Ini karena ramai sekali nih teman-teman di Pasar Wage ini. Pasar Wage Karangrejo. 1.300.000 Mas ya. Nah ini jenisnya lengkap. Permintaan 1.300.000 jenis Jawa Randu kepala merah. Kemudian mana lagi Mas? Ini
Indukan ini? Ini bakalan ini ya? Cemple betina ya? Ya betina. Ekonomis? 700. Pinten? 700 teman-teman ini. Umur kurang lebihnya? Ini 4 bulan. 4 bulan. Permintaan dari Mas Edi 700 ekonomis. Ya, ini yang satu 1.300.000 untuk jantan. Ini yang istimewa yang merah nih Mas. Yang merah, koploh-koploh. Koploh, warnanya sangat menarik. Warna favorit, favorit bagi teman-teman peternak ini. Merah jaran, merah kuda. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih, mantap. Sukses selalu. Oke. Ini jumpa lagi dengan Mas Sulistianto. Selamat pagi Mas. Pagi. Pripun kabare? Sae. Sae sehat. Walafiat ya. Alhamdulillah sae. Hari ini bawa dagangan berapa? 3 ekor. 3 ekor. Masih satu ini. Tinggal satu. Wah, lancar. 2 ekor udah laku, alhamdulillah. Ini kambingnya Mas Suswanto. Jawa Randu. Yang masih tersisa ini ada Jawa Randu merah 17,5. Berapa Mas tawane? 17,5. 17,5. Duluan iki yo. Doro. Doro. Penawaran 1.750.000. Di bawah teratanya kita lihat dari bawah ambingannya juga lengkap nih untuk buruan. Warnanya sangat menarik, warna favorit untuk teman-teman breeding Jawa Randu. Umurnya berapa Mas? Umur 10 bulan. Umur kurang lebihnya 10 bulan ini. Tinggi badan? TB kurang lebihnya 70 lebih nih. TB kurang lebihnya 70 ya? Iya. 70. Masih belum laktasi ya? Masih keduan. Super gemuk nih di beleo masuk. Untuk potong juga mantap karena posturnya juga gemuk. Ini 17,5, 1.750.000 nego Mas ya? Nego ya. Bisa dinego. Monggo teman-teman silakan yang berminat bisa menghubungi Mas Suswanto. Ini kambingnya bahan indukan mantap merah. Oke Mas, terima kasih ya, informasinya. Sama-sama. Sukses selalu, lancar. Amin. Buat dengan. Amin. Kita lanjut lagi teman-teman. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Dengan Mas ini nih Pak. Mas Malik. Mas Malik. Bapak dagangan minta nih. 7 ekor ya? Ya 7 ekor. Kita lihat dagangannya Mas Malik teman-teman ini. Banyak sekali ini bawa 7 ekor. Tinggal 5 ekor. Iki bakalan betina. Betina apa? Semua. Betina semua Mas ya? Iya. Betina semua teman-teman. Ya. Ini posturnya hampir rata-rata sama dari kelima ekor. Kepala hitam. Kemudian satu ekor ini ada kepala merah nih. Merah, satu. Iki umurnya rata-rata pinten Mas? Rata-rata 4 bulan, 5 bulan. 4 sampai 5 bulan ya? Iya. Mantap ini bahan ini bukan. Borongan Mas lagi? Ya, borongan. Berapa minta? 5,56. 5,600 ya? Ya, 5,600. Jadi teman-teman, bahan indukan, tapi masih kecil ini. Masih umur 4-5 bulan. Ini hampir semua rata. Racak untuk postur dan warnanya juga racak. Umurnya juga sama ini. Sama. Ini juga mantap-mantap. Ligon. Bisa nego Mas ya? Bisa. Lebih dikit. Per ekor berapa lagi tumbasnya? Per ekor 11. Kalau per ekor belinya 1.100.000 nggih. 100. Tawari ya. Iya. Nego tapi ya. Nego. Oke, monggo teman-teman, ini per ekor juga bisa. Ini permintaannya dari Mas Malik 1.100.000 untuk per ekor. Taruh burungan 5 juta. 5,600. Monggo silakan. Oke Mas Malik, terima kasih informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu. Oke. Sugeng ngencing Pak Din. Sugeng ngencing Pak. Bawa dagangan pinten iki hari ini? Ini bepenanane iki. Ini ketemu jalan dengan Pak Din ini bawa dagangan indukan dan satu ekor anak. Ini indukan ya Pak Din ya? Indukan. Jumbo ini posturnya tinggi, besar. Ligon jumbo, telinganya lewer. Tinggi badannya pinten paling, Pak? Tinggi badan 90 cm. 90. Bapak anak satu ini? Bapak anak satu laki-laki, Mas. Putih anak. Ikong
kok? Layun. Anaknya ke sana ini. Sak udol me lho, sak udol ngati kok. Wah, payune sak udol lek payu semono. Ini penarane pinten iki? Penawaran. Harga 4,5. Anaknya jantan. Anak jantan 4,5. 4,5. Payu 8,000 malah jelek. Anaknya masih lepas tadi. Masih lepas ya, dari Pak Den. Ini indukannya aja yang kita ambil. Ya, ambilannya masih bagus. Kita kawin. Anaknya umur berapa? Anaknya umur 2 bulan. Anaknya umur 2 bulan ya. Ini anaknya kita lihat. Ini jantan. Anaknya dari kambingnya Pak Den. Yo. Telinganya mantap. Permintaan terakhir minta nih. 4,5 gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Bila cocok dengan indukan dan satu ekor anak jantan umur kurang lebihnya 2 bulan bisa menghubungi Pak Din Bangun Jaya. Oke Pak Din, terima kasih informasinya pada pagi hari ini. Selamat selalu, selamat pagi. Itu tadi teman-teman update harga kambing indukan dan bakalan pada pagi hari ini di Pasar Wage, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Pastinya video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.